takut guys, ini bukan kuntilanak tapi layangan. Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya menyukai dan menyenangi serta mengagumi layang-layang. Ternyata layang-layang masuk pada kategori mainan tradisional. Dan penggemar layang-layang tidak memandang batasan usia. Hampir di setiap seluruh daerah wilayah Indonesia, masyarakatnya banyak yang terpesona pada layang-layang. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun guys, tidak sedikit yang tertarik pada layang-layang. Sehingga dari komunitas-komunitas pecinta layang-layang di Indonesia, banyak yang berinspirasi membuat dan mendesain layang-layang dengan keragaman dan keunikan. Kita sudah lihat tadi beberapa gambar layang-layang yang sudah akan tayangkan. Berbagai jenis macam layang-layang tentunya sungguh menarik dan memukau pandangan mata kita. Sampai sejenis ini kah layang-layang? Ya, ikan mas koi. Wow, ini ikan hias. Nah, ternyata memang masyarakat Indonesia sungguh luar biasa di dalam mengagumi sesuatu. Sampai layang-layang ini pun menjadi sebuah desainer, sehingga permainan tradisional layang-layang di Indonesia cukup memikat secara khusus perhatian mata dunia kepada Indonesia terkait dengan permainan tradisional ini. Bahkan di beberapa wilayah banyak kita akui permainan layang-layang ini sudah menjadi sebuah perlombaan internasional. Keren guys, bagaimana dengan kita? Yang mana yang kita suka? Tentunya bagaimanapun kita mendukung dan memajukan tradisionalisme di negara kita, harus kompak guys. Akang juga suka layang-layang, makanya hati ini suka melayang-layang. Oh, ini luar biasa. King Cobra layang-layang ini yang sempat viral dulu ya. Berada di Kota Tangerang, Telaga dulu sempat viral ini layang-layang kuntilanak. Demikian guys, sekilas tentang layang-layang. Langi indah di angkasa, layang-layang terbang indah di udara.